Didit, warga Lorong Harapan Gandus, Kota Palembang, harus menanggung sakitnya kaki setelah ditembus timah panas oleh polisi. Itu akibat ulahnya mencuri motor di salah satu masjid di Kelurahan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Kota Palembang, pada Senin 6 Juni lalu. Didit ditangkap tak jauh dari kediamannya Sabtu malam 13 Agustus 2022. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku lantaran berupaya kabur saat ditangkap. Di hadapan polisi, Didit mengakui perbuatannya, bahkan dia mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 2 kali. Kan di sana, jangan galak maling, begal, nyamret, ranmor, agak kau cek ini nah, tim meguyur baik. Denny, Suleko TV melaporkan.